Kapan bayi hamster bisa dipegang? Jadi bayi hamster yang sudah bisa dipegang adalah bayi hamster yang Halo guys, selamat datang di channel Sik Plus. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan, yaitu kapan bayi hamster bisa dipegang, guys. So, tonton video ini sampai selesai, guys. So, di sini saya memiliki hamster yang sedang mempunyai bayi atau beranak. Hamster ini melahirkan 1 minggu yang lalu, ya guys. Jadi ini adalah bayi hamster umur 7 harian, ya guys. Ya, mereka ada 5 ekor, guys. Yang ini bapaknya, guys. Dan yang ini adalah induknya, guys. Alhamdulillah sampai ke hari 7 ini mereka tetap sehat, guys. Bahkan makin membesar, guys. Bisa dilihat ukurannya sekarang cukup besar dan mereka mulai tumbuh bulu, ya guys. Meskipun belum sempurna, ini warnanya sudah kelihatan. Ada 2 tiger, ada 1 safir dan 2 fur, ya guys, jenisnya. Ya, mereka sekarang sudah bisa berjalan, guys. Sudah mencari atau mengejar induk-induknya, guys. Mereka masih menyusu di hari ke-7 ini, guys. So, kembali ke pertanyaan, kapan bayi hamster bisa dipegang? Jadi bayi hamster yang sudah bisa dipegang adalah bayi hamster yang sudah berbulu, ya guys, yang sudah memiliki bulu sempurna, guys. Karena kalau kita memegang bayi hamster yang belum tumbuh bulu atau belum berbulu sempurna, ya guys, itu akan membahayakan bayi hamster tersebut, guys. Karena induknya nanti tidak akan mengenali bayi hamster tersebut, guys. Karena induk hamster ini mengenali bayinya lewat baunya, ya guys. Jadi kalau kita memegang bayi hamster sebelum mereka berbulu, bau dari tangan kita akan menempel ke bayi hamster tersebut, sehingga induknya akan tidak mengenali bayinya tersebut, guys, sehingga bayinya bisa ditelantarkan atau tidak disusui, ya guys, sehingga itu akan berakibat buruk pada bayi tersebut, guys. Jadi jika kalian ingin memegang bayi hamster, maka tunggulah sampai bayi-bayi tersebut memiliki bulu yang sempurna, guys, supaya bau dari tangan kita tidak menempel, ya, atau baunya tidak akan berubah, guys, meskipun kita memegang bayi-bayi tersebut, guys. Seperti ini bayinya mulai berbulu tapi mereka belum sempurna, ya guys, bulunya. Jadi saya sebaiknya tidak memegangnya, guys. Mungkin beberapa hari lagi, ya guys, atau semingguan lagi baru saya bisa memegang bayi-bayi hamster ini, guys. So, jadi seperti itulah, guys, untuk menjawab pertanyaan kapan bayi hamster bisa dipegang, guys. So, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Terima kasih yang sudah menonton.